Oke guys, kembali lagi di channel Putra Pajar 8. Kali ini kita lagi kepengen keluarin Charlie Kak Kobra. Keluarkan Charlie Kak Kobra bersama Dinda dan Kak Kobra. Kak Kobra, keluarkan Charlie dulu. Charlie, kamu ngapain sih? Oh, kamu lagi kasih minum Elit. Elit umur berapa kak? 13. Cepatlah Kak Kobra, kita keluarkan Charlie Kak Kobra. Biarkan si Elit itu sama ayah tirinya. Bapaknya kan sebenarnya si Randy, cuman si Randy udah gak di sini. Ya man ya. Sekarang bapak tirinya adalah si Rohman. Oke guys, sekarang kita mau update kondisi si Charlie ini saat ini kayak gimana ya. Lagi Kak Kobra kuat benar ini gendong Kak Kobra tuh. 13 kilo atau 15 kilo sekarang dia? 13,8 kemarin terakhir ya. Oke, dan kita Charlie. Om Firman mana Om Firman? Tukang main ya. Ah, coba deh Kak Kobra ajak main deh Kak Kobra. Ayo lihat dengan dan rasakan petualangan di setiap langkah dengan anjing setia, kucing manja dan satwa liar yang mempesona. Jangan main deh Kak Kobra. Bolanya mana? Bolanya Kak. Bola. Wow, Charlie makin betina rasa jantan. Masih stay humble ya. Terus dia kalau lagi makanannya sekarang kenapa ya teman-teman? Rada-rada galak ini teman-teman ini. Nah, ini kita ajak Charlie main bola sama Kak Kobra nih. Kalau sore gini memang kegiatannya harus main guys, biar kaki-kaki belakangnya itu kuat. Man, ajak man. Apa dia aus ya? Wah ini nih, kasih tunjuk man. Dia gak bakal lari tuh, gak bakal lari ke sono. Kaki belakangnya udah mantep bener ya. Jadi kalau punya anjing tuh yang olahraga orangnya sama anjingnya kalau sore guys. Man sudah staking man, sudah diem man. Udah mau lihat anatominya si Charlie ini. Angkat bola ya man, biar berdiri bagus man. Charlie. Yang bener dong berdiri Charlie. Charlie. Jalannya cakep. Dia makannya porsinya nggak berlebihan ya. Oh sore dia belum makan ya. Charlie. Nah, biasa kalau Chani lagi main begini tuh, mas-mas yang ada di sini dari Komandan Ki suka nontonin. Lucu ya? Kayak gue ya lucu. Lagi nyuci motor. Uy, jomblo akut. Iya, tatonya itu lihat tuh, tato genderuwo kepentok ini. Kepentok pintu. Siapin makan, Oprah.
lihat dirinya lagi bagus. Man, lagi bagus sih, Man. Ini Man, Man. Sally. Iya, jalan. Canli, alaskan Malamut. Canli, no. Lepas. Hey. Jangan talinya digigit dong, bolanya. Dia mah ngincer talinya kadang. Bukan bolanya, meter dia. Lepas. No. Aja nih dibikin main biar capek. Jadi ntar tidurnya enak. Pules dia kalau tidur malam kan. Nah, ini Charlie ini kemarin dapat dari Cici Natalia Ping Ping Kim Lexian Kennel. Jadi teman-teman yang kepengen cari anjing bisa langsung tuh ke Cici Natalia Ping Ping Kim Lexian Kennel. Beli dog food-nya di Eco Pet Shop. Canli. Jangan lari, Man. Biar belum capek dia. Tuh lihat tuh. Kenapa talinya digigitin? Badannya jadi. Ayah, itu kasih dokut kan? Kasih daging aja, Prah. Daging kaleng buka satu. Yang prince ya. Mana? Nih makan yuk. Ini kita kasih print sama ini Nature Base. Nature Plan. Jadi kalau sore kita kasihnya Nature Plan. Kalau pagi kita kasih Pure Lux. Tuh lihat tuh Charlie tuh. Wih, badannya gede bener. Jadi kalau ciri-ciri Malamut tuh ya, ekornya begini nih, atas ngelengkung. Nah, kasih. Kasih lihat dong itunya, Prince. Kaleng Prince ya, kasih lihat. Yang rasa apa kita kasih. Oh, kamu buka yang Sibas ya. Ini harganya masih 10.000 teman-teman ya. Kalau kalian beli 5 kaleng jadi 50.000. Kalau satu kalengnya itu sekitar 26.000. Cuman dia lagi diskon beli banyak kaleng jadi 10.000 per kalengnya. Ya terus kita ada produk baru tuh yang 20.000, Man. Doggy Man. Dogman ini 20.000. Ada di dalamnya ada berapa rasa gitu ya? Ada 20 rasa deh kalau enggak salah. Coba kita buka deh. Pir, tolong pir, bukain pir. Kita lihat rasa dalamnya aja.
Bisa gak? Nah itu tuh bukanya tuh. Ah. Ah. Ada berapa ya? Jadi ada banyak rasa, isinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Nah, bentuknya kayak begini nih guys. Ini bentuknya pasta ya teman-teman ya. Oke, nanti kita kasih candi. Taruh aja mat, masukin dulu. Nah, makan. Makan ya. Oke teman-teman, sekian dulu nih update dari kita tentang candi guys. Dadah.